Hi everyone, good morning. Lai di sini. Untuk hari ini, kita akan buat perbandingan dengan kereta Kia Carnival CBU dan Kia Carnival CKD 8-seater high spec dashboard. Apakah perbezaan di antara kedua-dua model ini? Kalau anda ready, jom. Kita akan tengok dulu dashboard untuk kereta Kia Carnival CBU. Jom. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah dashboard dalam ruangan sini untuk Kia Carnival CBU, fully imported daripada Korea, 11-seater. Jom kita tengok dulu perbezaan di antara ini dengan Kia Carnival CKD 8-seater. Jom. Pertama, biar saya start dulu engine kereta. Okay, sekiranya anda dapat melihat, untuk kereta CBU ni dia didatangkan dengan analog voltmeter, di mana di sini ada 4 inci digital caster. Alright. Untuk sini infotainment kita ada 12 inci. Ini adalah standard di antara kedua-dua CBU dan CKD, dua-dua ada 12 inci, tapi perbezaan pertama yang paling ketara adalah meter. Yang ini adalah analog, manakala untuk CKD adalah digital. Ini yang pertama. Tapi apa yang similarity di antara kedua-dua model? Okey, datang dengan steering telescopic. 8 ada pedal shifter. Untuk Kia Carnival ni 2.2 diesel turbo, ada 8 gear, so anda boleh main dengan pedal shifter dia. Tekan anda tengok dekat sini, untuk ruangan aircon semua adalah sama di antara CBU dan CKD. Di sini kita ada wireless charging. Yang dua port ini adalah untuk charging, yang ni adalah USB atau pen drive, anda boleh guna untuk Android Auto atau Apple CarPlay. That's it. Dan di sini butang dia adalah untuk 360 degree camera seperti yang anda tengok di sini. Dan ini adalah parking sensor. Alright, ini adalah salah satu benda. Tapi apa yang anda dapat melihat adalah speaker untuk CBU model ni adalah speaker biasa, di mana untuk CKD dia berlainan sikit. Tapi bila anda tengok kat sini, di sini kita ada tempat untuk anda tekan butang. Untuk kereta ni ada auto cruising tapi tak ada adaptive cruising. Anda tengok butang dia lebih simple untuk ni. Di sini adalah untuk infotainment, untuk volume bar, untuk anda buat bluetooth call dan selanjutnya. Okay, so ini adalah dashboard untuk CBU model. Kalau anda bersedia, jom sekarang kita tengok apakah dashboard untuk CKD 8-seater hatchback. Jom kita pergi sekarang. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kereta Carnival 8-seater high spec. Okay, nampak sama tapi ada perbezaan dia. Kalau anda sedia, jom kita review sekarang. Pertama, perbezaan yang paling ketara adalah bila anda start kereta, tengok saja 12 inci ni. Cantik tak? Fully digital. Alright, ini adalah 12 inci, manakala untuk CBU adalah 4 inci. Okay, yang dia analog, yang ini full digital. Okay, biar saya tunjukkan ciri-ciri yang paling cool. Sebab untuk kereta CBU dan CKD, dia ada 4 driving mode. Okay, normal, eco, sport dan smart. Lihat apa yang akan terjadi bila saya tukar. Okay, drive mode dia dekat sini. Anda boleh tengok drive mode dia. Okay, jom. Kalau anda bersedia, mari kita tengokkan. Bila saya tekan sekarang, dia ada eco. Tengok, nampak tak? Tukar sport, tengok sport. Smart mode. Okay, dan juga normal. Normal dia normal je lah. Tapi bila anda tukar saja driving mode dia, dia akan berbeza. Okay, untuk yang infotainment 12 inci ni, dia sama. Okay, dia datangkan dengan wireless, dengan charging port USB untuk Apple CarPlay dan juga wireless charging ni sama. Dekat sini sama. Tapi lihat tak perbezaan sini? Untuk 8-seater high spec, dia didatangkan dengan ventilation seat. Katakan bila saya tekan ni, nampak? Kat sini dapat rasa lega dengan aircon dia. Yang ni, ini adalah angin panas. Okay, so katakan bila anda tengah panas-panas terik, tengah nak duduk, nak feel aircon pada seat anda, tekan je dekat sini. Wah, terus rasa. Okay, dekat belakang,
Dekat bawah ni ada terasa dah aircon sejuk tu kereta ni. Memang best. Okay. Yang kedua adalah untuk seat. Okay, untuk CKD ni datang dengan memory seat di mana ada dua setting. Anda boleh pilih. Dan perasan tak dekat tepi ni? Macam ada color-color. So, untuk 8 seater ni didatangkan dengan Bose speaker. Oh, Bose speaker ni memang padulah. Katakan sambil bawa kereta, anda boleh dengar lagu. Memang sedap, babe. Untuk ni. So, bila kita tengok, perbezaan yang paling ketara adalah 12 inci, fully digital, anting, dengan ventilation seat. Okay. Kereta ni juga didatangkan dengan memory seat dekat sini, dua setting, dan Bose speaker. Itu adalah perbezaan yang ternyata paling ketara. Tapi yang lain-lain tu sama je, CBU dengan CKD. Alright, that's all for today. Thank you very much for watching this video, and I will share more in my next video. Take care everyone, bye.